Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Bertemu di channel ini Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah, bagi kalian pengguna decodernya dari Kavision, saya akan memberikan informasi sedikit mengenai decodernya Kavision, apakah bisa untuk menonton turnamen Piala Dunia 2022 yang notabene Kavision tidak ambil hak siar ya di turnamen Piala Dunia 2022 di Qatar pada bulan ini ya. Tetapi masih ada kemungkinan pengguna dari decoder Kavision itu bisa menonton pertandingan-pertandingan secara free ya. Nah, bagaimana caranya? Kalian simak video dari Almera Parabola. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, caranya seperti ini. Kalian arahkan antena parabola kalian ke timur, tepatnya di 128. Nama satelitnya adalah Laosat. Nah, satelit Laosat ini ada beberapa stasiun televisinya yang menyiarkan secara gratis dan mudah-mudahan ini permanen. Tetapi bagi kalian pengguna decoder Kavision, harapan satu-satunya ada di satelit Laosat ya. Memang ada di satelit Laosat untuk dapat menyaksikan turnamen Piala Dunia 2022 ini. Oke, sebelum kalian tracking ke arah timur menggunakan parabola sahabat di rumah, sebaiknya kalian setting di dalam receiver. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, cara setting di dalam receiver akan saya lebih perjelas ya, bagaimana caranya menambahkan satelit baru. Nah, caranya seperti ini sahabat, masuk ke menu instalasi, lalu di sini tekan tombol warna merah nih ya, tekan tombol merah, lalu sahabat tekan OK yang ada di remote. Nah, untuk penamaan sahabat bisa lakukan di sini dengan mencari huruf-huruf. Saya akan coba kasih contoh namanya Laosat. Setelah sahabat buat seperti ini, lalu sahabat tekan kuning yang ada di remote. Tekan ini nih, simpan. Lalu masukkan garis bujurnya. Langsung tekan OK, kemudian tekan angka 128. Lalu tekan ini nih. Konfirmasi. Nah, nama satelitnya sudah tercatat di dalam receiver. Setelah tersimpan seperti tadi, langkah selanjutnya adalah kalian keluar, masuk lagi ke menu instalasi, pilih satelit Laosat, tekan OK untuk mencentrang, geser kursor kalian ke sebelah kanan nih, dengan menekan tombol sebelah kanan. LNB nya tetap di 5150, DSEC nya tidak usah kalian rubah, DSEC nya juga tidak kalian rubah. Kemudian LNB-nya on seperti biasa. Lalu kalian tekan konfirmasi. Oke. Setelah cara setting seperti ini selesai, kalian langsung tekan tombol exit saja. Kemudian pilih nih SAT untuk menambahkan nilai transponder. Tekan tombol SAT nih. Ini. Seperti ini. Nah, lalu sahabat tekan tombol warna merah. Nah, akan muncul nilai frekuensi, simbol red dan polaritas ya. Lalu kalian masukkan angkanya saja. Di sini satelit Laosat adalah 3. enam, 5, 1. Kemudian kalian tekan tombol ke bawah, masukkan nilai transpondernya atau nilai simbol rednya dengan menekan OK.
akan muncul garis bawah, kemudian kalian tekan angka 1, 2, lalu masuk ke polaritas. Polaritasnya kalian ubah menjadi horizontal dengan menekan tombol nih, geser ke kanan nih, lalu tekan simpan. Oke, nah ini adalah cara setting di dalam receiver yang untuk penggunaan decodernya Cavision. Kemudian apabila ini sudah selesai, kalian tekan tombol exit saja, masuk ke menu instalasi kembali, lalu pilih nomor 7 satelit Laosat. Dan langkah selanjutnya adalah kalian mencari sinyal bagian ini nih, agar berubah menjadi hijau seperti ini nih. Nih. Ya. Lalu caranya kalian tracking ke satelit Laosat, gerakkan antena parabola kalian di luar ke arah satelit Laosat di 128. Setelah kalian mendapatkan sinyal satelit Laosat seperti ini, sahabat Almera Parabola di rumah, saya mendapatkan sinyal sebesar 80% setelah tracking tadi di luar, dan akan saya cari siaran-siaran televisi yang ada di satelit Laosat ini. Kalian tekan tombol warna biru ini untuk mencari. Nah, pilih mode pencarian cari buta, hanya FTA tidak, cari channel TV saja. Lalu kemudian kalian tekan tombol cari, tunggu saja siaran televisi ini bisa kalian dapatkan di satelit Laosat 128 ini. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, proses pencarian sudah selesai. Kalian tekan saja OK. Kemudian kalian bisa lihat siaran-siaran televisi yang ada di satelit Laosat. Dan ini adalah Gold Sport. Siaran-siaran Piala Dunia ada di sini sob. Kemudian saya akan coba lihat mana lagi nih. Himalaya TV. Nah, di sini juga ada siaran televisi ya, dari, dan di sini juga ada siaran Piala Dunia. Ari Digital juga menyiarkan Piala Dunia ya, tetapi jarang-jarang. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, terima kasih sudah menyimak video kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagaimana cara untuk tracking ke satelit Laosat dan dapat menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Kalian bisa lihat di sini nih, Gold Sport nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.